Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusli Udin, mahasiswa Sistem Hukum Utama Majenang. Kali ini saya sudah bersama Mas Saifuddin, yang dalam hal ini saya akan menanyakan beberapa hal. Mas Saifuddin, Panjenengan adalah salah satu mahasiswa Sistem Hukum Utama Majenang yang sebentar lagi lulus, mudah-mudahan secepatnya wisuda. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Setelah lulus ini mau ngapain, Nina? Sebelumnya terima kasih. Saya akan menjawab. Saya juga salah satu mahasiswa nantinya yang lulus. Saya mau mengambil profesi mengenai pengembangan website. Karena apa? Karena pada saat ini kita memasuki era zaman 4.0, di mana sekarang apa-apa itu sebuah teknologi. Dan salah satu yang menjadi sebuah dasar saya mengambil profesi tersebut, karena saya bekerja di salah satu PT yang membidangi bidang kelistrikan, di mana salah satu untuk seseorang yang mau berlangganan mengenai kelistrikan harus ada SLO. SLO tersebut yaitu sertifikat layak operasi, di mana sebuah pengembangan harus ada yang mau berpasang KWH, yang mau berpelanggan menjadi yang mempunyai listrik rumahnya harus ada SLO tersebut. Dan di sini, di dalam suatu website aplikasi tersebut banyak masih kekurangan-kekurangan. Akhirnya saya mau menekuni profesi saya di bidang tersebut. Pada intinya nantinya akan lebih untuk mempermudah ya Mas ya? Ya betul, dari segi kita untuk mempermudah dan mengefisiensi waktu kayak gitu. Kita tidak perlu ke PLN tapi kita hanya lewat chatting WA ataupun apa bisa dikembangkan melalui website, nantinya bisa langsung tercetak pada hari itu juga. Itu lebih menguntungkan ke perusahaan atau ke konsumen? Apa dua-duanya saling untungin? Nah, kalau gitu saling sama-sama saling menguntungkan. Karena apa? Pelanggan yang pertama yaitu bisa mendapatkan tidak serta-merta datang langsung atau face to face dengan pemilik perusahaan, kayak gitu. Juga di perusahaan sangat mudah dan nyaman karena untuk sertifikatnya nanti setelah dicetak tidak harus diantarkan ke rumah, tapi bisa melalui digital, yaitu melalui PDF ataupun melalui yang lainnya. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Mas Saifuddin. Terima kasih untuk semuanya saja. Hari ini sudah menanyakan terkait dengan program ke depan pasca lulus Sistem Hukum Utama. Mudah-mudahan sukses selalu Mas. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.